perpustakaan merupakan sebagai tempat mengakses informasi untuk bersifat ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Soroto mengenai teori-teori report tentang digestor yang ideal, situasi, dan situasi yang ideal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat layanan berikutnya. Menurut Lutan tahun 2001, Digestor adalah suatu proses aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematis untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan pembentukan watak, serta nilai dan sikap yang positif bagi setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Sukintaka tahun 2004, Digestor merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas pendidikan jasmani. Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut, maka Digestor yang ideal merupakan bagian dari pendidikan secara umum yang memberi sumbangan terhadap pemberian pengalaman gerak untuk pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh. Grundlund menyatakan, evaluasi Digestor adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Sedangkan Sisdiknas pasal 58 tahun 2003 menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dari kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi Digestor yang ideal adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan yang dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Menurut Burton, supervisi berarti upaya bantuan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, agar guru mampu membantu para siswanya dalam belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut Wills, supervisi berusaha untuk memperbaiki situasi-situasi belajar mengajar, menumbuhkan kreativitas guru, memberi dukungan dan mengikutsertakan guru dalam kegiatan sekolah, sehingga menumbuhkan rasa memiliki bagi guru. Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut, maka supervisi Digestor yang ideal adalah untuk memajukan dan mengembangkan pengajaran sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru berlangsung dengan baik dan efektif. Nah, bagaimana dengan tayangan tadi? Semoga bermanfaat bagi kita semua. Perpustakaan merupakan gudang sejarah yang bisa kita gali. Saya